Ini tampilan kap mesin dari Pajero dengan mesin DID, solar, aki, tempat radiator. Ini adalah minyak rem, filter, yang mana filter ini sangat berfungsi apabila filter ini kita kotor atau rusak, maka tarikan dari mobil ini akan jelek sekali, tidak bisa ditarik dan mengakibatkan rusaknya pada mesin Anda. Dengan kapasitas CC 2500, menggunakan bahan bakar solar, dilengkapi dengan turbo injection yang membuat performa mobil ini sangat-sangat kuat dan sangat-sangat cepat. Mobil ini terkenal memiliki rank nomor 1 di jalan tol. Apabila di jalan tol, pertemuan mobil ini pasti speednya tinggi-tinggi semua. Ya, kita juga ada electric miller, lalu handle yang sangat kokoh. Kita ke roda, dilengkapi dengan roda Dunlop Grand Trax AT20 yang sangat besar sehingga sangat empuk, dan mobil ini memiliki clearance yang sangat tinggi. Untuk penggunaan speed tinggi, banyak orang menggunakan ganjalan pada suspensi sehingga lebih stabil dan tidak terlalu goyang. Dilengkapi dengan lampu HID dengan adanya proyektor di lampu utamanya, di fog lamp dengan lampu bawaan warna kuning, dengan grill yang cukup mengesankan, sangat manis, dan juga ada lampu LED garis sehingga tampilan sangat mewah walaupun di siang hari di light. Ya, demikian sedikit review dari Mitsubishi Pajero tahun 2017 build up terakhir, yang mana setelah ini sudah tidak ada yang versi build up hanya sampai di tahun 2017, yang mana ditandai dengan adanya panel kayu di bagian tengah. Sekian review dari kami. Bisa support, like, subscribe, dan komen channel kami. Terima kasih. Selamat siang.